Ini lor, dilihat tuh ada jenglot. Jenglot apa mas? Jenglot audio. Tulisannya karya cilik rapati ketok. Ini live di acara hajatan lor. Nah, ini. Tapi sebelumnya saya mau mengeset dulu bagian mixernya lor. Pumpung lokasinya lagi di sini. Mixernya pakai mixer mini Aslay Better 4. Orang nek tanggapane tadi mini pun dibawa lor. Acara hajatan yang dicari ya ini lor. Nah, golek jenang, tapi iki gak jenange. Jajan tok, roti kukus. Di sini untuk aksesorisnya menggunakan dua buah equalizer DBX231 sama equalizer lawas iki. Iki equalizer asli apa rakitan, Mas? JVC lawas. Ini dibuat 4W berarti ya, Mas? 3W. Oh, 3W. Jadi dari mixer langsung ke equalizer ini, Lur. Untuk channel yang ini dibuat subwoofer, yang ini dibuat mid. Terus ini apa ini? Buat apa ini? Low ya mas ya? Dibuat low. Krune rawame ler. Nah iki. Nah, ownernya iki sing ndi iki? Oh iki. Iki ownernya tapi perakite mas ini ler. Perakit handale jarang anu. Sekarang kita lihat di bagian speaker dulu. Monggo Mas tumut. Nah, perakite kudu melu iki perakite. Nah, ini dia lur. Ayo coba tebak teman-teman. Ini miniatur apa gediatur yang pantas? Ini pun dikatakan miniatur pantas lur. Karena apa? Ini lin arenya kecil, hanya menggunakan speaker 5 in. Nah, ini. Kecil pakai 5 in. Ini satu box dua speaker, ini dua speaker nih. Yang atas sendiri juga dua speaker, speakernya pakai campuran ya mas. Pakai ACR kali Elson. Sama Elson. Terus yang bawah ini tweeter ini. Ada 1, 2, 3. Yang tengah kecil ini pakai tweeter 10 hewan. Speaker apa jenis mas? Speaker aktif ya. Terus yang kanan kiri ini pakai apa? ACR. Audac. Pakai Audac lor. Lin areanya memang mini lor. Terus ini bawahnya ada box CLA. Ini 12 in untuk low ya mas. Untuk low speakernya pakai apa mas? Perfect. Pakai perfect. Perfect. Sekarang dinyatakan saja lor. Dinyatakan. Karena kameranya kecil dan ini lubangnya cukup lebar, kita intip. Nah, kita over alur. Nih. Nah, itu speakernya lor. Tapi yang sebelah sini mati lor, nggak bunyi. Jadi nggak berani nginceng saya. Nanti takut zong. Ini bawahnya lagi ada box diamond ya mas. Box diamond speakernya pakai berapa in mas? 15 in. Pakai 15 in. Tapi kayaknya ada yang metuntung lor. Nah itu. Sik, kok enak barang metuntung ning kono ke apa ke? Sik dinceng sik lur. Apa iki? Apa iki? Oh, ini lur. Magnetnya kelihatan ini. Pakai speaker apa, Mas? ACR 15 400. Oh, ACR 15 400. 15 in. Lah iya kok ya enak barang metuntung barang ning kono. Yang sini, Mas, ada enggak ini? Satu single. Oh, single. Single. Oke, oke. Terus yang unik lagi ini lor. Nah ini adalah box turbo ya mas. Turbo apa CLA mas? CLA. Oh CLA, single lor ini. Tapi dari depan ini ada RAM-nya, jadi nggak kelihatan untuk desainnya. Dan ini speakernya cuma 12 in lor. Boxnya besar ini ya, kita bandingkan ini. Ada berapa kilan? 1, 2 kilan lebih 4. Boxnya besar tapi speakernya hanya menggunakan 12 in. Dan ini masih sementara lor kata mas.
Ownernya ini, ini. Ngenteni job neh, ganti speaker. Jadi lubangnya dibuat 12 ya Mas ya. Rencananya mau dibuat 15, tapi masih nunggu lur. Nunggu datangnya speaker. Terus ini sementara 12 pakai speaker apa Mas? Pakai ADS. Pakai ADS sama? Kali ACR. Sama ACR, speaker campuran berarti ya Mas. Oke, terus ini juga teksturnya pakai apa Mas? Nat keramik. Nat keramik, tapi kok horor ya Mas? Kebacut Mas. Lah iki lur. Iki ngenek tangan lidah sih iki. Beh, teksturnya ini pakai nat keramik. Dian teman-teman netok kok ini Mas ya. Tapi keren loh lur, kayak gini. Nah, ini jenglot audio. Sound system penghisap darah. Ngeri lur. Terus di sampingnya ini ada power. Nah, powernya bell up lur. Powernya bell up iki. Nah, ini ngeri powernya. Pakai power. Nanti untuk spesifikasi power seperti biasa ada di deskripsi untuk spesifikasi power bawah sama power atas. Powernya Umbro tapi menyerupai bell up. Ini yang atas juga ini ada tulisannya, ada mereknya. Nah, asli PA 1000 bayu. Nah, iki. Sing ngisor dikei pisan, Mas. Tas dadi. Oke, kita kelilingi dulu lur. Dari belakang seperti apa desainnya. Nah, ini untuk bagian line array-nya juga ada satu buah speakon ya, Mas. Speakonnya cuma dibuat satu, terus kabelnya ke sini. Nah, ini enggak kelihatan, warnanya hitam dicat. Jadi biar hemat ya, Mas, enggak ting selingkrah. Biar ringkes. Terus ini dihandle pakai listrik berapa, Mas? 900. Pakai 900, Lur. Nah, ini, Lur. Ini termasuk miniatur ya, Lur. Banyak speaker kecilnya. Dan powernya juga itu semua full pakai trafo 10 ampere kecil, Lur. Yang tegangan 32 itu, Lur. Nanti spesifikasi lengkapnya seperti biasa di deskripsi saja. Tampilannya istimewa seperti sound system. Habis ini kita langsung saja cek sound. Ben gak penasaran suaranya dari Jenglot Audio apakah sehoror namanya atau tidak, Lur?